supaya tadi menjadi tindakan segera memecah setiap pertanyaan itu. Hari ini dalam perhatian yang polis juga dan boleh demikian, jangan kita terburu-buru buat keputusan yang memang, tapi haruslah berdasarkan fakta sebelum tindakan itu. Kalau bukan itu, saya ucapkan terima kasih kepada ketua Mak Nasir dan ketua wanita Alhamdulillah yang menjalankan Kongres IMK dan wanita semalam. Ini pun proses inilah kali pertama saya menyampaikan ucapan selaku presiden. Oleh demikian, bagi pihak rakan-rakan semua, ketua wajar saya menyampaikan dengan menyatakan penghargaan kepada satu sosok pribadi yang sederhana tapi tegar, yang menemui bahtera keadilan berpuluh tahun. Saya ada lagi setelah keadilan ini gagal, tetapi yang menemui bersama dengan Iman dan rakan-rakan terpati adalah Dr. Wan Kamu. Yang cemburu
Zikidul cemburu dengan Datuk Bendahara yang bijak dan berjasa dan bersekongkol dengan Disquira juragan Portugis dan kemudian menjadikan tanah gudang sebagai kutu, kemudian Bendahara mengambil keputusan menyerang dan merobohkan. Ini dalam Quran Saladin atau sejarah Melayu yang harus kita baca untuk kenal sejarah kita sendiri. Raja Mendelia, pembesar istana yang cemburu dengan kehebatan Datuk Bendahara, memfitnah dia dan akhirnya Sultan memerintahkan supaya Datuk Bendahara